Selamat datang di panduan virtual online pengisian berkas rekmen penerimaan Polri. Mari perhatikan petunjuk berikut ini, kemudian cetak dan diserahkan ke Panda Supanda Pabandrim dengan jumlah 4. Silahkan mengisi berkas di bawah. Berkas yang dibawa ke Panda Supanda Pabandrim sebagai berikut. 1. Surat permohonan menjadi anggota Polri. Khusus surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis dengan tinta warna hitam di atas kertas folio bergaris bermaterai 10.000. Ditulis sendiri oleh pelamar menggunakan huruf balok tanpa coretan atau dihapus. 2. Surat pendaftaran. Surat pendaftaran diisi menggunakan tulisan tangan dengan tinta warna hitam, menggunakan huruf balok dan tanpa coretan atau dihapus. 3. Fotokopi dan legalisir akte kelahiran atau surat kenal lahir. Jika sudah terdapat barcode pada akte kelahiran, maka tidak perlu dilegalisir, cukup dengan fotokopi. 4. Fotokopi dan legalisir ijazah STTB SD, SMP, SMA, D3, D4, S1, dan S2. 5. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan dari institusi kesehatan resmi milik pemerintah di luar kesehatan Polri seperti rumah sakit atau puskesmas. 6. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. 7. Fotokopi serta legalisir KTP dan KK. Jika sudah terdapat barcode pada KK dan KTP, maka tidak perlu lagi legalisir, cukup dengan fotokopi saja. 8. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup merupakan dokumen yang menginformasikan tentang kualifikasi dan informasi pribadi seorang casis. 9. Surat persetujuan orang tua atau wali. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer dan diketahui oleh kelurahan atau desa setempat. 10. Surat pernyataan belum pernah menikah. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer dan diketahui oleh kelurahan atau desa setempat. Bermaterai 10.000. 11. Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer. Bermaterai 10.000. 12. Surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer dan diketahui oleh kecamatan serta kelurahan atau desa setempat. Bermaterai 10.000. 13. Surat pernyataan orang tua atau wali. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer dan bermaterai 10.000. 14. Surat pernyataan tidak melakukan KKN. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer. 15. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer dan bermaterai 10.000. 16. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Surat ini diisi dalam bentuk ketikan komputer dan bermaterai 10.000. 17. Fotokopi kartu BPJS. Bagi para casis, wajib melampirkan kartu BPJS. Bila belum jelas, harap dapat menghubungi Panda, Supanda, Pabandrim di tempat Anda mendaftar.